بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pendengar radio FM dimanapun anda berada, alhamdulillah, tidaklah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla dengan limpahan karunia-Nya, hingga saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita tempo untuk dapat berbekal, mengumpulkan bekal, memperhambakan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik dan hidayah-Nya, inayah, agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam bentuk halangan dan rintangannya, dengan kesabaran dan dengan ilmu. Dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mewafatkan kita di atas kebaikan. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kehadirat junjungan kita, junjungan Allah Azza wa Jalla Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Tabaraka Ta'ala menjadikan kita semua bagian daripada umatnya yang dapat istiqamah di atas sunnah beliau, dapat mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atas jalan itu. Adapun topik kita pada kesempatan kali ini adalah bencana ghurur bagian 2. Pada kesempatan yang lampau kita telah menjelaskan tentang bencana ghurur yang menimpa sebagian orang. Ada yang menimpa ahlu dunia, ada yang menimpa ahlu ilmi. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lebih dalam menjelaskan tentang bencana ghurur yang menimpa ahlu amal, orang-orang yang senantiasa rajin beramal. Arbabut ta'abud, orang yang senantiasa beribadah. Jadi iblis berupaya menipu manusia dengan segala macam cara. Ada orang-orang yang Allah sebenarnya, ada orang-orang yang iblis kecoh dengan ilmu, sehingga mereka menjadi sombong, mereka menjadi bangga, merendahkan manusia, meremehkan orang lain dan seterusnya. Ada yang ditipu iblis dari jalan amal. Maka di antara sebagian manusia dari sisi amal ibadah, peribadatan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada segelintir daripada manusia atau ada sebagian manusia yang mereka terlihat menyepelekan al-fara'id, menyepelekan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kepada mereka. Sementara di sisi lain mereka menyibukkan diri dengan mengamalkan berbagai macam bentuk an-nawafil, ibadah-ibadah sunnah yang wajib mereka tinggalkan atau mereka remehkan. Yang sunnah itu yang mereka kejar. Sebagian orang yang kita lihat dalam pelaksanaan ibadah, salat isya mereka tinggalkan, tapi mereka mengerjakan salat tarawih atau melaksanakan salatul lail, padahal isya adalah merupakan kewajiban. Sebagian orang dalam hak perkara amal, karena terlampau berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang dianjurkan, disunnahkan, sehingga akhirnya mereka dalam kesulitan, sehingga akhirnya mereka terjatuh ke dalam bentuk kesalahan dan kekeliruan. Contohnya sebagian orang dalam berwudu, hanya agama hanyalah menuntut agar orang itu berwudu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muat dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, andai katakan hendak berdiri mengerjakan salat, maka cucilah wajah kalian.
Aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Sampai akhir ayat tentang wudu. Sebagian orang demi mencari an-nawafil, tambahan-tambahan sunnah, sehingga akhirnya mereka pun berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Bahkan sebagian orang begitu khawatirnya jangan-jangan air tersebut bernajis, padahal dia lihat air tersebut terkumpul pada semua sifat air mutlak. Terlampau khawatir air tersebut bernajis. Dan kita melihat sebagian orang ketika pergi dari kamar mandi di rumahnya menuju kamarnya, terkadang mereka pakai sendal atau terkadang mereka jalan jinjit, karena mereka khawatir jangan-jangan di semen tersebut atau di lantai ada najis bekas kencing anak dan seterusnya. Padahal secara zahir tidak ada tampak di sana apapun bentuk najis. Akhirnya orang-orang seperti ini lebih condong untuk dapat dikira syaitan, sehingga mereka dihinggapi penyakit yang namanya waswasah, keragu-raguan. Sehingga kita melihat banyak orang-orang yang menderita gara-gara penyakit waswasah ini. Tidak sedikit orang-orang awam yang pulang balik mengganti pakaian dalamnya. Setiap kali dia mau sholat, dia syak, dia ragu bahwasanya pakaian dalamnya ternodai dengan najis, terkena kencing dan seterusnya, sehingga akhirnya dia harus mengganti pakaian tersebut dengan pakaian lain. Akhirnya dia pun dalam kesulitan. Maka hal ini adalah hal yang berlebih-lebihan dalam perkara agama. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya seseorang tidaklah berupaya menghukumi segala sesuatu dengan apa yang tampak, yang zahir, sehingga mudahkan baginya. Terkadang sampai-sampai ada orang yang mencuci segala sesuatu yang tidak dia ketahui dari mana datangnya. Subhanallah. Padahal Nabi SAW pernah berwudu dari bejana wadah milik orang musyrik, seorang perempuan musyrikah. Maka hal ini akan mempersulit seorang dalam beramal ibadah. Sebagian orang untuk mencapai sunnah nafilah dalam perkara wudhu, dia benar-benar memperbanyak air, menuangkan air sebanyak-banyaknya. Bahkan berkali-kali dia mencuci tangannya, wajahnya, kakinya, dan terkadang mengambil waktu yang lama, membuat dia terlambat sholat. Sebagian orang berlebih-lebihan ketika di dalam mengangkat tangannya bertakbiratul ihram. Dia mengulang-ulang, dia khawatir takbiratul ihramnya belum benar. Akhirnya Anda melihat dia mengulang-ulangi mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Ketika telah diletakkan sedada, dia ulangi kembali. Subhanallah. Dan terkadang orang seperti ini berkelanjutan waswasah, penyakit waswasah yang menimpanya hingga akhirnya terluput dari imam. Ketika imam rukuk, baru dia sadar. Maka seketika langsung diangkat takbir dan langsung rukuk. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sebagian orang dalam menjadi imam terlampau berlebih-lebihan di dalam mengeluarkan suara-suara ataupun huruf-huruf dari tempatnya, sehingga akhirnya dia benar-benar fokus bagaimana mengeluarkan suara Al-Fatihah dan huruf-huruf yang ada padanya dengan benar dan tepat. Akhirnya terlihatlah dia takalluf, terlihatlah padanya kesan berlebih-lebihan, sehingga akhirnya keluar daripada batasan-batasan yang diinginkan dalam agama. Padahal bukan seperti itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaki. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian orang juga ada yang mereka tertipu di dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Segelintir orang atau sebagian orang begitu pedulinya dengan
lantunan-lantunan Al-Quran Al-Karim dan segala macam bentuk lagu-lagunya. Akhirnya mereka lebih mendahulukan lagu dan mereka tidak memahami apa dan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Mereka menangis mendengar lagu yang merdu ketika dibacakan Quran, tapi mereka tidak pernah tahu apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan apa yang dilarang dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagian qari sibuk dengan memperbagus bacaan dan dilalai memahami makna-makna yang dia bacakan. Dia tidak tahu perintah-perintah dalam Al-Quran dan dia tidak paham larangan-larangan dalam Al-Quran. Dia tidak pernah mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesibukan hanyalah berlatih dan berlatih bagaimana memperbagus suara, memperindah suara, memperpanjang suara. Perumpamaan orang ini bagikan perumpamaan seseorang yang berstatus budak. Diberikan tuannya sebuah surat. Di dalam surat tersebut ada perintah-perintah tuannya. Kerjakan ini, kerjakan itu, setelah ini kerjakan yang lain, kerjakan. Dalamnya ada perintah-perintah. Kau pergi ke pasar, kau beli ikan. Kemudian setelah itu kau beli sayur, beli buah, kemudian pulang ke rumah, bersihkan. Dalamnya juga ada larangan-larangan. Jangan terlambat, jangan ini, jangan itu. Maka budak yang jahil dan dungu ini, dia mengambil surat tersebut, dia lantunkan berulang-ulang, dia baca berulang-ulang, dia lagukan berulang-ulang. Bahkan dia hafalkan, dia hafal luar kepala isi surat tersebut. Tapi sampai sore, tidak ada apapun yang dilakukan. Tentunya majikannya, tentunya tuannya terkala pulang melihat budak seperti ini, akan mengusir orang-orang seperti ini. Karena tujuan diberikan surat tersebut agar dibaca, dipahami dalamnya, dikerjakan konsekuensinya, dijauhi larangannya. Begitulah nasib sebagian daripada kaum muslimin, para qurra yang menyibukkan diri mereka bagaimana memperbagus bacaan Quran, tapi tidak memahami kandungan-kandungan terdapat dalamnya. Bahkan terkadang mereka membacakan ayat tentang tauhidullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka tergelincir dalam kesyirikan. Mereka membacakan ayat yang dalamnya adalah kandungan-kandungan perintah-perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hakikatnya mereka begitu jauhnya daripada ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mereka begitu peduli membaca Quran Al-Karim. Bahkan dalam satu hari boleh saja sebagian mereka dapat menghatamkan Quran dua kali. Tetapi sebagaimana yang sebelumnya, mereka tidak pernah berupaya memahami apa isi Al-Quran Al-Karim. Sehingga Quran hanyalah merupakan kitab yang bagaikan mantra. Mantra-mantra belaka. Padahal Al-Quran Al-Karim bukan Allah turunkan sebagai sarana untuk ruqyah yang kita pahami dengan ungkapan mantra. Lebih daripada itu, Al-Quran adalah merupakan petunjuk dan hidayah bagi manusia. Dan kita mengetahui sebagian daripada orang-orang yang satu hari mungkin mengambil 7 juz Al-Quran, 8 juz, 10 juz Al-Quran Al-Karim, tetapi tidak bacaan terhadap Quran tidak menghalangi dia tergelincir daripada kesalahan-kesalahan. Boleh saja dia rajin baca Quran, terjebak dalam riba, terjebak dalam perjudian karena ketidaktahuannya, karena miskinnya ilmu. Dia membaca ayat-ayat tentang larangan-larangan sihir, mendatangi tukang sihir, tapi karena enggak paham dia datang ke dukun, dia datang ke tukang sihir. Maka ini salah dalam mengartikan tujuan diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang begitu pedulinya mengerjakan puasa-puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Tidaklah datang hari Senin, hari Kamis, Ayyamul Bid, kecuali mereka mengerjakan puasa. Bahkan sebagian mereka melaksanakan puasa Daud. Bahkan sebagian daripada mereka melaksanakan puasa Dahri, setiap hari berpuasa. Bibir mereka kering, mata mereka cekung, tubuh mereka ringkih dan kurus karena banyaknya berpuasa. Tetapi herannya dan sayangnya,
mereka tidak bisa mempuasakan lisan mereka daripada ghibah, tidak bisa mempuasakan mata mereka daripada memandang halal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mempuasakan perut mereka dari memakan barang yang haram, harta yang diperoleh daripada perkara-perkara yang haram. Mereka tidak pernah mempuasakan diri mereka daripada sifat riya. Puasa rajin, beribadah puasa begitu kuatnya, tapi hatinya dipenuhi dengan rasa bangga dengan amalan puasanya, ibadah puasanya. Ingin dipuji manusia, ingin dipuja manusia. Kemudian tidak peduli dengan apa yang dia makan, dari mana datangnya, halal apakah haram. Tidak peduli dengan lisannya yang menggunjing, yang mengghibah, yang mengadu domba manusia, yang memfitnah manusia. Tentunya hal ini adalah pemahaman yang sempit dan keliru dalam memahami agama. Karena Allah Subhanahu wa taala melatih manusia berpuasa agar manusia dapat mengontrol dirinya daripada makan dan minum, daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, istrinya dan seterusnya. Tujuannya agar dia kelak terbiasa mengekang dirinya, mengekang lisannya daripada halal yang haram, mengekang matanya daripada halal yang haram, mengekang perutnya daripada makanan yang haram dan seterusnya. Sebagian orang ada yang tertipu dengan haji, seringnya haji, seringnya umrah. Subhanallah. Tetapi dia melalaikan hak-hak orang lain. Dia selalu pergi umrah, selalu pergi haji, sementara dia memiliki hutang sekeliling pinggang. Dia mengulur-ngulur untuk membayar hutang. Terkadang sebagian mereka pergi umrah, pergi haji dengan menterlantarkan anak dan istrinya. Dalam rangka menimba ilmu, pergi menimba ilmu menterlantarkan anak dan istrinya. Atau pergi dalam rangka mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada kebaikan, tapi dengan menterlantarkan anak dan istrinya. Tidak menafkahi mereka, membiarkan mereka. Tidak diperintah, tidak dilarang. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang keliru dalam memahami agama. Sebagian orang nekat pergi berjihad tanpa minta izin kepada kedua orang tua, padahal jihadnya bukanlah fardu ain baginya. Kadang-kadang dia pergi berjihad sementara dia meninggalkan hutang di mana-mana. Subhanallah. Hal ini adalah pemahaman yang keliru dalam memahami agama. Sebagian daripada orang begitu getolnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, senantiasa mengajak orang kepada kebaikan, senantiasa mencegah orang daripada kejelekan. Tetapi mereka melupakan bagian daripada bagian untuk diri mereka. Mereka melarang manusia daripada kejelekan, mereka tergelincir dalam kejelekan tersebut. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan, mereka terluput daripada kebaikan tersebut. Tentunya ini adalah hal yang keliru dalam memahami agama yang hak. Janganlah kita menjadi bagaikan lilin yang menerangi manusia, tapi membakar diri kita sendiri. Orang-orang memanfaat cahaya daripada kita, tapi kita membakar diri kita sendiri. Iyadan billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian? Kemudian di antara yakni golongan lainnya, kelompok lainnya, ada orang-orang yang diamanahkan menjadi imam di masjid, menjadi khatib di masjid, menjadi penceramah di masjid, masjid tertentu. Andai kata ada orang yang lebih alim daripadanya, lebih banyak hafalannya, lebih baik bacaannya, maju ke depan, menggantikan posisinya sebagai imam, menggantikan posisinya sebagai khatib, sebagai pembicara, begitu berat baginya. Dia enggak rela, seolah-olah dia merasa jabatannya diambil oleh orang tersebut. Dan ini menunjukkan ketidakikhlasan. Demikian juga dalam perkara ibadah-ibadah lainnya.
Sebagian orang menganggap yang terbaik adalah ketika dia berdiam, bertempat tinggal di negeri haram atau di negeri haramain, di Mekah maupun Madinah. Tapi tujuannya hanyalah sekedar agar orang-orang memujinya. Orang-orang kampung mengatakan, si fulan tinggal di Mekah sekian tahun, si fulan hidup di Madinah sekian tahun. Jadi tujuan dia tinggal di Mekah agar dipuji manusia. Dan banyak sekali orang-orang yang tinggal di Mekah dan tinggal di Madinah tidak bermanfaat bagi mereka al-haramain. Tidak Baitul Haram, Masjidil Haram tidak perlu masjid Nabi. Bahkan mereka orang-orang yang jarang ke sana, jarang datang ke Masjidil Haram, jarang datang ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ingin dipuji oleh orang-orang di negerinya, orang itu telah tinggal di Mekah sekian tahun, bermukim di Mekah sekian tahun. Kadang-kadang hanya mengambil satu majlis daripada majlis ulama. Dan terkadang dia juga selalu absen. Lebih banyak dia bekerja untuk dunianya, membawa jemaah umrah, membawa jemaah travel, haji dan seterusnya. Dia lupa menambah ilmu, dia lupa membongkar buku ulama, membacanya, memahaminya. Dia lalai menghadiri kajian-kajian ulama karena tidak mendatangkan pundi-pundi uang baginya. Tapi tersebar di kampungnya, dia telah tinggal di Mekah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Dia belajar di Masjidil Haram, padahal wallahi mungkin dia datang seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Subhanallah. Dan ketika pulang ke kampung, dia berfatwa, menjadi rujukan manusia, padahal dia enggak pernah duduk ilmunya. Ini tentunya akan mendatangkan kemudaratan. Sebagian orang rela tinggal di masjid, berdiam di masjid, beribadah di masjid, dan dia menanti uluran tangan manusia yang mengasihinya. Dia mengatakan, saya ini ahli ibadah, saya ini zuhud, saya tidak cinta dunia. Saya enggak sibuk dengan berjual beli, berdagang, berniaga, saya sibuk menjaga rumah Allah SWT. Maka saya beda dengan kalian, wahai orang-orang awam. Tetapi hidupnya bergantung kepada manusia, belas kasih manusia. Bergantung kepada sampah-sampah manusia, berupa zakat-zakat harta manusia yang diberikan kepadanya. Padahal dia mampu untuk berusaha dan bekerja. Sibuk. Dari sudut-sudut masjid, meninggalkan manusia, berzikir, beribadah, membaca Quran. Ini adalah perkara-perkara kebaikan. Jika tidak meninggalkan perkara-perkara lain yang wajib Allah SWT bebankan ke atas pundaknya. Karena agama Islam bukanlah agama seperti ini. Rasulullah SAW beramal ibadah untuk Allah SWT. Rasulullah juga berusaha dan bekerja. Sebelum Rasulullah menjadi Rasul, beliau berniaga sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun demikian. Rasulullah menunaikan hak istrinya dan hak anaknya, hak tetangganya, hak keluarganya. Adapun orang ini meninggalkan semua hak-hak manusia, sibuk menyendiri di masjid-masjid, berzikir, beribadah, dan dia menganggap dirinya di atas segala manusia. Padahal hidupnya dari belas kasih manusia, dari uluran tangan manusia. Bahkan tidak jarang kita dapati sebagian mereka, sebagian daripada orang ini, datang ke rumah-rumah manusia meminta-minta kepada manusia. Dengan alasan dia adalah nazir masjid. Dia dengan alasan dia adalah faqih ini. Dengan alasan dia sibuk mempelajari agama Allah SWT, akhirnya datang ke rumah-rumah penduduk, membawa karung-karung meminta sedekah manusia. Diberikanlah kepadanya beras, diberikannya kepada uang, kepadanya uang. Dan dia menganggap amalan ibadah, amalan yang dilakukan adalah amalan yang paling baik, melebihi amalan orang-orang awam. Dia menganggap dia di atas angin, dia menganggap dia lebih mulia daripada manusia karena dia telah menghibahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah menurut persepsinya. Dan ini adalah pemahaman yang keliru dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian daripada orang, ada yang mereka tidak peduli dengan pakaian-pakaian kemewahan. Dia merasa zuhud terhadap harta, memakai pakaian-pakaian yang murah, pakaian-pakaian yang rendah mutunya. Subhanallah. Memilih makanan-makanan yang jelek kualitasnya dengan alasan zuhud. Bahkan terkadang mereka milih tempat-tempat yang buruk. Bahkan terkadang mereka tidak memiliki tempat, hanya tinggal di emper-emper masjid, hanya tinggal di masjid-masjid, numpang di masjid-masjid.
dalam benaknya dialah orang yang paling ideal dalam menjalankan agama. Dialah orang zuhud. Dia tidak peduli terhadap dunia. Dia tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari harta. Sehingga pakaiannya compang-camping. Pakaiannya buruk, boleh saja bolong-bolong. Kadang-kadang tidak ada uang untuk membeli sabun. Pakaiannya berbau busuk. Ya dan billah. Subhanallah. Dan dia mengatakan dialah orang zuhud. Padahal dia selalu dengan perbuatan yang ingin dipuji manusia, disanjung manusia, ingin dikatakan inilah orang zuhud, inilah orang alim di negeri kami, inilah orang alim yang tidak peduli kepada dunia, tidak cinta kepada dunia. Subhanallah. Jadi tujuannya melaksanakan berbagai macam aktivitas ini hanyalah ingin dipuji manusia. Padahal mereka meninggalkan banyak kewajiban-kewajiban. Kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan istrinya. Kewajiban untuk bekerja agar tidak menghinakan dirinya, menerima uluran tangan manusia dan seterusnya. Sebagian orang sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah. Salat duha dia kerjakan selalu. Qiyamul lail selalu. Tapi salat wajib dia datang terlambat. Salat wajib kadang-kadang dia lulur waktunya. Sampai kadang-kadang keluar waktunya. Subhanallah. Dan dia tidak pernah merasakan lezatnya salat fardu. Dia tidak berusaha untuk bergegas untuk menuju salat fardu. Tetapi untuk salat sunnah dia ahlinya. Setiap hari duha, setiap malam qiyamul lail tahajud. Tapi untuk salat fardu dia lalaikan, dia ulur waktunya. Dia salat dan mengerjakannya di rumah, tidak dikerjakan di masjid dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam hadis kursinya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ila mimma iftaradtuhu 'alayhi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada-Ku yang lebih kucintai daripada mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Aku bebankan kepada mereka. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang-orang mereka tertipu di dalam memahami agama ini. Subhanallah. Tertipu dalam memahami agama ini dari sisi harta. Karena sebagian orang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka harta yang banyak. Jadi kalaulah kita kaji kembali sebelumnya, ada orang tertipu lantaran ilmunya. Kemudian tadi kita jelaskan ada orang-orang tertipu lantaran amal ibadahnya. Maka berikut ini adalah orang-orang yang tertipu lantaran hartanya. Sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, Allah mudahkan baginya harta benda. Maka mereka sibuk membangun masjid-masjid, membangun sekolah-sekolah, yayasan-yayasan, membangun jembatan, dan banyak sekali kontribusi mereka terhadap kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Tidaklah ada masjid kecuali dialah penyumbangnya. Bahkan boleh jadi dia membangunnya. Bahkan boleh jadi membangun 10, 20, 30, 100, 200 masjid di negerinya. Bahkan boleh jadi di negeri orang lain. Sebagian daripada orang-orang kaya, banyak sekali masjid-masjid mereka di negeri-negeri lain. Orang-orang kaya Kuwait, sebagian masjid-masjid yang mereka bangun terdapat di negeri-negeri lainnya. Demikian juga orang-orang kaya Saudi dan seterusnya membangun masjid di Indonesia, di mana-mana. Tetapi satu hal yang mereka lupakan bahwasanya hendaklah mereka membangun masjid karena Allah SWT. Sebagian mereka ada yang enggak rela kecuali harus dicantumkan prasasti namanya, diabadikan di masjid tersebut. Dialah yang membangun masjid tersebut. Alasannya sebagai dokumen, alasannya sebagai kenang-kenangan yang akan dikenang oleh anak dan cucunya kebelakangan hari, agar mereka meniru langkah-langkah ayahnya sebagai seorang yang dermawan. Itu yang terungkap. Tapi dalam hati tujuannya adalah ingin dipuji manusia. Oh, rupanya masjid ini adalah merupakan masjid infak si fulan.
orang kaya si fulan, orang kaya si alan. Bahkan sebagian masjid mereka tidak pernah rela kecuali menamakan masjid tersebut dengan nama dirinya atau nama keluarganya, nama kabilahnya, nama kakeknya. Subhanallah. Tentunya tujuannya adalah untuk mengabadikan kata mereka, mengingat dan seterusnya. Itu yang diucapkan, apa ada pun dalam hati semuanya karena mengharapkan sanjungan dan pujian manusia. Ini orang-orang tertipu dengan hartanya. Subhanallah. Sebagian orang-orang kaya, sebagian daripada masyarakat, mereka sibuk dalam memperbagus masjid. Dibuat berbagai macam hiasan-hiasan masjid, ornamen-ornamen masjid, kaligrafi-kaligrafi masjid, sehingga mereka lalai fungsi masjid dibuat untuk beribadah, untuk sholat, sehingga mereka lalai bahwasanya segala macam ornamen-ornamen tersebut, hiasan-hiasan masjid, dapat melalaikan manusia, membuat manusia terganggu kesukannya ketika sholat karena sibuk memandang kecantikan keindahan masjid tersebut. Subhanallah. Padahal Nabi SAW melarang untuk menghiasi masjid. Masjid boleh dibangun yang besar, yang megah, tapi jangan sampai kita membuat orang-orang lalai dalam sholat yang berbagai macam hiasan-hiasan yang melalaikan manusia. Subhanallah. Terkadang mereka mengeluarkan jutaan, ratusan juta, mungkin miliaran rupiah hanya untuk membuat hiasan-hiasan masjid. Mereka melupakan tujuan dibangun masjid untuk beribadah supaya orang lebih khusyuk sholat di sana. Maka hilanglah kekhusyukan. Bahkan sebagian masjid, Allah musta'an, ditempelkan padanya berbagai macam gambar-gambar. Terkadang majalah-majalah, yakni terkadang ditempelkan di sebagian masjid, subhanallah, almanak ataupun kalender-kalender. Terkadang kalender tersebut padanya ada gambar-gambar manusia, na'udzubillah min dzalik, bahkan ada gambar-gambar wanita yang memakai kerudung dan seterusnya ditempelkan di masjid-masjid, sehingga tidaklah masjid itu kecuali bagaikan rumah-rumah ibadah orang-orang kufar. Bedanya di rumah-rumah orang kufar, rumah ibadah orang kufar, ada patung-patung, berhala-berhala di sana, tidak. Tapi digantikan dengan gambar-gambar. Kadang dibuat di masjid tersebut gambar-gambar wali-wali Allah, kata mereka. Digantungkan padanya, ya, gambar-gambar artis dan seterusnya. Walaupun dalam bentuk kalender, kegiatan-kegiatan manusia, yayasan ini, ormas ini, seterusnya, ini semuanya adalah perkara-perkara yang dilarang dalam masjid. La haula wa la quwwata illa billah. Sebagian daripada manusia, ahlul mal, arbabul amwal, orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta, mereka tertipu dengan hartanya, sehingga mereka begitu kikirnya mengerjakan segala macam bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta, anti mengeluarkan harta, anti bersedekah, anti berinfak. Tapi jujur dalam ibadah-ibadah lain begitu rajinnya mereka. Sering puasa sunnah, sering sholat sunnah, berzikir, baca Quran. Tapi ketika tiba perintah untuk mengeluarkan harta, berat sekali. Ini orang-orang yang terjebak dalam kekikiran, yang terkadang untuk mengobati dirinya pun dia kikir, membeli obat pun dia kikir. Nasallallahu alaihi wa sallam. Dalam hal ibadah sholat, rajin. Sholat sunnah, masya Allah. Puasa sunnah, intinya semua ibadah yang tidak ada padanya uang, yang rajin mengerjakan. Tapi semua ibadah yang dalamnya ada, mengeluarkan uang, dia berpikir 1000 kali. Ibadah haji, berpikir. Umrah, apalagi. Subhanallah. Infak, dia berpikir berkali-kali. Kalaupun wajib dikeluarkan zakat hartanya, dia akan pilih. Ini zakat harta yang paling jelek yang dikeluarkan, yang paling murah nilainya, seterusnya. Ini adalah orang-orang tertipu dengan hartanya, ya. Sehingga sebagian orang-orang kaya tidaklah mengeluarkan kecuali hanyalah zakat hartanya saja. Adapun infak-infak lain, mungkin menjamu tamu, yakni berinfak kepada kerabat-kerabat dekatnya, bakhil, kikir, balit, dia tamak. Subhanallah.
Sebagian orang yang memiliki harta ini tidaklah berimpak kecuali untuk dipuji, sehingga dia tidak mau berimpak pada orang-orang miskin. Dia hanya mau berimpak ketika disaksikan oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang besar, oleh orang-orang hebat. Dia adalah ahli infak, tapi untuk orang-orang miskin dia anti berinfak, karena orang miskin tidak pernah mengenalnya atau mengenangnya, dan tidak ada sedikit dua pun manfaat dia berikan kepada yang didapatnya daripada pujian orang-orang miskin. Adapun ketika mujinya adalah orang-orang kaya, dia akan tersanjung. Subhanallah, ini kesalahan-kesalahan dalam amal. Sebagian orang, subhanallah, mereka tertipu dalam berbagai macam bentuk majlis-majlis zikir yang diadakan, sehingga mereka begitu getarnya untuk menghadiri majlis-majlis zikir. Subhanallah. Di mana ada kajian, mereka datang di sana. Di mana ada kajian, ada kajian ilmu, ada daurah, mereka datang di sana. Tetapi sayangnya ilmu yang mereka dapatkan bukanlah untuk diamalkan, hanyalah untuk dikumpulkan dan dikumpulkan saja. Subhanallah. Bahkan boleh saja sebagian orang mendatangi majlis-majlis zikir seperti ini dengan tujuan-tujuan dunianya. Dia berharap di sana nanti dalam daurah jumpa si fulan, jumpa fulan, berjumpa dengan si fulana, kelak akan bincang tentang bisnisnya, tentang perkara-perkara dunia mereka. Jadilah acara-acara daurah, jadilah halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis zikir sekedar tempat reuni, tempat untuk share dalam perkara-perkara dunia, barter barang, jual beli, dan seterusnya. Semua adalah orang-orang tertipu, ya, dalam amalan mereka. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah banyaknya trik-trik syaitan menipu manusia, sehingga manusia tertipu dengan segala macam bentuk amalannya. Ada yang tertipu dengan ilmu, tertipu dengan amal, tertipu dengan harta, dan seterusnya. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita daripada segala macam bentuk tipu daya syaitan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat yang dimanapun antum berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz Hafidzullah Ta'ala yang bertemakan yakni tentang bencana hurur bagian kedua. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan pertanyaan antum dikirimkan di SMS online dan juga di WhatsApp online kami di 0856 684 1010 dengan format KI spasi nama spasi alamat lalu pertanyaan Anda. Dan di line telepon untuk bertanya secara langsung di 0778467106 dan juga 468106. Sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, kita akan dengarkan terlebih dahulu informasi-informasi berikut ini. 106 Hang FM. Hang FM. Radio Dakwah Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katsiran. Ya, Anda masih mendengarkan program Hadroh Subahiyah bersama Ustaz Abu Fairuz Emma Hafidzullah Ta'ala, dan kita sudah masuk sesi tanya jawab. Kita terima pertanyaan pertama di line telepon terlebih dahulu sebelum masukkan SMS yang telah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Ana Abu Gefira. Ah, ya, Abu Gefira, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Pertanyaan Ana gini Ustaz, bagaimana membedakan apa sikap
bersungguh-sungguh kita dalam beribadah dengan apa gulu dalam beribadah. Itu jasa. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fika Abu Ghafirah. Gulu adalah perkara yang melampaui batas. Bagaimana membedakan ibadah yang kita lakukan itu ibadah sesuai sunnah, bukan ibadah yang melampaui batas. Tentunya ketika kita menjadikan syariat sebagai standarnya, qiyamul lail contohnya. Ketika seorang dia mengerjakan qiyamul lail sepanjang malam dan setiap malam, orang ini kita katakan ghulu, berlebih-lebihan dalam beribadah. Kenapa? Karena tidak seperti itu petunjuk Nabi SAW. Beliau SAW kadang bangun di awal malam, kadang bangun di tengah malam, kadang bangun di ujung malam. Kata Nabi SAW, Walakinni anamu usalli, tapi saya juga tidur dan saya pun salat malam. Ini namanya ghulu. Ketika seseorang mendirikan puasa sunnah, puasa Daud, hari ini puasa, besok berbuka, lusa berpuasa, ini adalah ibadah yang sesuai sunnah. Ketika seseorang puasa setiap hari, tidak pernah dia berbuka, bahkan mulai saja dia menyambung puasanya, ya, subhanallah, yang disebut dengan nama puasa wisal, dia tidak berbuka ketika datang waktu berbuka, ini adalah ghulu. Maka segala sesuatu yang melebihi ketentuan agama itu namanya adalah ghulu. Membaca Quranul Karim, kita diperintahkan untuk membaca Quran dan tadaburinya. Kata Allah, afala tadabbarun al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi Quranul Karim? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka terkunci? Ketika ada orang baca Quran satu hari selesai, khatam, ya, kita enggak tahu apa yang dia baca kecuali qomat kamit dan seterusnya. Dan kita melihat sebagian orang, sebagian masyarakat begitu kuat dan cepatnya baca Quranul Karim. Mereka hafal sebagian daripada surat, begitu kuat dan begitu cepatnya mereka baca Quranul Karim. Subhanallah. Sementara mereka tidak pernah mengetahui apa kandungan yang mereka baca. Andai kata ada orang baca Quran satu hari khatam sampai dua kali, tiga kali, ini ghulu. Karena Rasulullah melarang hal-hal seperti ini. Rasulullah hanya membolehkan seorang itu mengkhatamkan Quran dalam tiga hari sekali. Subhanallah. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan agama itu adalah ghulu. Berwudu Allah SWT ajarkan kita untuk maksimal tiga kali. Andai kata dia membasuh tangan lebih dari tiga kali, sampai 10 kali, 20 kali, ghulu. Ya, karena dia syak, jangan-jangan ini enggak ada yang enggak basah. Kemudian dia cuci lagi, dia basuh lagi, masih lagi merasa syak, dia basuh lagi. Ini namanya ghulu. Ya, terkadang orang, subhanallah, di antara bentuk gulunya dalam perkara muamalat, dia berada di negeri kaum muslimin dan dia tahu pasar-pasar kaum muslimin adalah pasar yang menjual daging-daging halal, kambing, sapi dan seterusnya. Gulu dalam hal ini adalah ketika dia tidak pernah membeli di pasar kecuali dia lihat sendiri yang disembelih secara syar'i. Dia enggak pernah beli ayam di pasar-pasar kaum muslimin. Alasannya apa? Saya khawatir jangan-jangan enggak disembelih dengan cara yang syar'i. Jangan-jangan enggak disebutkan padanya bismillah. Bahkan orang ini setiap kali membeli pasar, yakni daging di pasar, dia bertanya, Pak, ini sudah disembelih dengan cara yang benar enggak, Pak? Baca bismillah enggak, menghadap kiblat atau enggak, dan seterusnya. Ini ghulu. Ghulu dalam perkara, yakni ya, perkara muamalat, subhanallah. Bukan seperti ini diinginkan dalam Islam. Ya. Ini mempersulit diri sendiri dan tidak diajarkan dalam Islam seperti ini. Tiap kali orang datang kepadanya membeli barang-barang produk, dia bertanya, wahai fulan, uangmu dari mana ini? Apakah dari hal yang haram, dari judi, dari riba atau apa? Ini ghulu. Nabi enggak pernah bertanya kepada orang Yahudi ketika bertransaksi, dari mana uangmu ini? Dari riba kah? Dan seterusnya. Ini ghulu. Wallahu tabaraka taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ya, demikian jawaban untuk Abu Ghafir di Araja. Dan selanjutnya silakan yang ingin bergabung kembali di line telepon untuk bercakap langsung. Ya, kita beralih ke pertanyaan SMS yang telah masuk. Namun sebelumnya ada line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Pak Metik Batu Haji. Silakan Pak, selamat bertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Jadi saya pernah bertanya juga masalah kalau kita menghadiri daurah-daurah yang ustadznya ini ustadz yang lebih populer mungkin dibanding dengan yang lain kan gitu Ustaz, yes, ya. Jadi kalau
misalnya saya kemarin saya pribadi ya, kalau misalnya saya menghadiri daurah dengan ustadz yang lebih populer, lebih bersemangat kan gitu, dibandingkan dengan ustadz yang maaf yang belum nggak begitu apa kan gitu ya. Ini kita bicara kayak saja ini. Cuma kita kadang-kadang ini yang kita mencari ilmu ini apa namanya, begitu ditanya, oh, kenapa kamu bersemangat ini mendampingi daurah ustadz yang ini? Oh, dia kalau menyampaikan bagus dan sebagainya. Padahal kalau dibandingkan dengan ustadz yang nggak begitu apa, materi sama penyampaiannya pun ya sedikit 11-12 aja kan gitu. Jadi artinya kita tidak mengambil roh atau pelajaran yang bisa kita amalkan dari beliau menyampaikan, tapi kita hanya apa istilahnya memandang dari sisi sosok beliau gitu. Apakah hal ini termasuk kita tertipu dengan apa dalam hal tolabul ilmi itu? Ya, itu aja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat. Pertanyaan yang baik sekali. Kita belajar agama, tujuannya adalah menterapi diri kita, menghilangkan segala macam bentuk syubhat yang dalam diri kita. Dan yang antara tujuan belajar agama adalah kita belajar daripada sosok orang-orang yang mengajarkan kita. Kita belajar ilmu dan belajar akhlaknya, belajar daripada kesantunannya, tata keramanya. Maka tidaklah dapat digantikan bersimpul di hadapan ulama dengan sekedar mendengarkan radio-radio. Mendengarkan radio-radio, menyaksikan acara-acara di TV, tidak. Tapi hendaklah kita mendatangi mereka, bertanya kepada mereka, bergaul dengan mereka, mengambil akhlak-akhlak mereka. Dan inilah keutamaan berkawan dengan para ulama atau para penimba ilmu. Dan tatkala kita mengetahui bahwasanya kita ini datang menghadiri majelis ilmu, tujuannya adalah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita, menghilangkan segala macam syubhat, belajar daripada qudwah para ulama, para penimba ilmu, maka bukanlah salah andai kata sebagian orang itu condong mendatangi orang-orang yang dianggapnya lebih dapat, yakni menyejukkan hatinya, menghapus syubhatnya. Bagaikan seseorang yang sakit jasadnya, fisiknya di dunia ini, dia akan datang kepada dokter-dokter yang dianggapnya dapat memberikan terapi yang sesuai dengannya. Dan dalam berobat, kita juga memiliki dokter-dokter pilihan kita. Ada yang kata orang, dokter ini hebat, tapi kita enggak serasi dengannya. Kita datang dengan dokter yang lain. Subhanallah. Jadi pada hakikatnya, dalam penyakit-penyakit fisik seperti ini, bukanlah terhalang seorang itu ketika mendatangi dokter yang lebih baik daripada dokter yang lain. Lebih baik ilmunya, lebih dalam ilmunya, ya, dan dia lebih tepat dalam mendiagnosa penyakit dan dalam memberikan resep dan seterusnya, enggak ada masalah. Maka demikian juga dalam ilmu agama. Maka tidak ada masalah andai kata Anda memiliki waktu yang terbatas. Anda tidak dapat menghadiri semua kajian. Anda hanya mampu menghadiri kajian seminggu beberapa majelis, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Dan Anda tidak bisa mencurahkan semua waktu Anda untuk belajar menimba ilmu syar'i. Karena Anda tidak dapat menghadiri semua kajian-kajian, akhirnya Anda hanya menghadiri kajian daripada ustaz-ustaz tertentu yang Anda anggap mewakili, ya, yang Anda serasi dengannya, cara menyampaikannya, dan seterusnya. Anda menghadiri majlis-majlis mereka, ini adalah merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri, yang tidak dapat disalahkan. Anda benar. Subhanallah. Anda tidaklah salah ketika Anda menghadiri majlis-majlis seperti itu. Karena Anda tidak dapat menghadiri majlis-majlis lain, karena Anda tidak memiliki waktu kecuali itu saja. Tetapi jika dia seorang yang mencintai ilmu agama, mencintai kebaikan, andai kata dia memiliki waktu, dia akan datangi semua ustaz, tidak membeda-bedakan yang ini ataupun yang lain, karena semua disajikan adalah ilmu agama. Subhanallah. Tapi yang kita masalahkan adalah orang yang memiliki keterbatasan waktu, dia hanya mampu mendatangi beberapa majlis saja. Untuk orang-orang seperti ini tidak salah andai kata dia mendatangi ustaz-ustaz tertentu yang dianggapnya dapat mewakil dirinya dalam, yakni yang dapat menghilangkan syubhat-syubhatnya dan yang dapat diambil daripadanya manfaat ilmunya dan qudwah dan hasanahnya dan seterusnya. Tidaklah salah. Tetapi hendaklah setiap murid-murid, setiap orang-orang yang belajar agama, janganlah menggantungkan kebenaran pada seorang ustadznya. Andai kata ustaz A yang ngomong pasti benar, andai kata ustaz B yang ngomong pasti salah. Ini yang disebut dengan nama ta'assub dan ini yang terlarang. Subhanallah. Kemudian dari sisi balik, hendaklah seorang ustaz, seorang da'i, seorang penimba ilmu yang mengajarkan kepada manusia ilmu agama, andai kata majlisnya hanya didatangi oleh 5 orang, 7 orang, 8 orang,
Jangan pernah dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya, atau merasa rendah dengan amalannya, merasa rendah dengan kajian tersebut, dengan nilai-nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena wallahi sebenarnya dari sisi keikhlasan seorang tidak beda seorang ustaz, seorang alim, penimba ilmu yang mengajarkan ilmu di hadapan 5 orang dengan di hadapan 50 ribu orang, enggak ada bedanya. Dari sisi keikhlasan. Subhanallah. Maka hendaklah masing-masing memperbaiki diri. Murid-murid hendaklah berusaha memperbaiki diri mereka, mendatangi kajian-kajian dimanapun juga yang menyebarkan ilmu. Belajar daripada segala macam ustaz jika memiliki waktu yang luang. Dan tidak membeda-bedakan antara Ustaz A dan Ustaz B dalam mengambil ilmu. Andai kata qadar Allah, dia tidak mampu mendatangi semua majlis dan dia memilih satu daripada majlis-majlis lainnya atau dua, tiga, dan dia memilih Ustaz tertentu, juga tidak dapat dia disalahkan. Sah-sah saja, selama dia tidak fanatik dan takut buta kepada Ustaz tersebut dalam segala hal. Subhanallah. Kemudian dari sisi baliknya, hendaklah setiap Ustaz, setiap da'i berupaya ikhlas dalam menyampaikan ilmu dan berusaha istiqamah. Jangan sampai gara-gara majlis kita hanya dihadiri 5 orang, 7 orang, akhirnya kita batalkan. Kita ganti, cuma 7 orang, kita batal aja, enggak ngaji lagi. Pindah ke masjid lain lagi, cari lagi jemaah, karena kita bukan mencari jemaah. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadapan Anda 10 orang, 20 orang, 100 orang, 2000 orang, semuanya terpulang kepada sebesar apa keikhlasan dalam menyampaikan. Wallahu tabaraka taala alam. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, selanjutnya di SMS online kita bacakan pertanyaan yang dikirimkan dari Ibu Juli di Singapura. Ustaz, ada seorang yang suka amal tapi amalannya ia bicarakan pada orang-orang boleh ibadahnya dibandingkan dengan kakak perempuannya, Ustaz. Apakah amal dan ibadahnya itu diterima dan dapat pahala, Ustaz? Terus di line telepon kita juga angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ummu Sofia di Tanjung Pinang. Silakan Ummu Sofia bertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Kan punya orang tua, dia berencana mau menunaikan haji. Sudah mendaftar, tapi berangkatnya baru 10 tahun lagi. Sekarang beliau lagi sibuk untuk mengumpulkan dana untuk naik haji. Sementara dia punya anak yang ekonominya susah gitu. Pernah minta bantuan untuk pendidikan anaknya, beliau katakan tak ada gitu, Ustaz. Jadi macam mana niat ibadahnya itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama dari SMS dari Ibu Yuli, ya, di Singapura. Pertanyaannya adalah, jika seorang itu beramal tetapi ia selalu bicarakan amalannya, sebarkan amalannya pada orang lain. Contohnya dia sholat malam, dia bilang, saya biasa sholat malam. Kadang-kadang gak ditanya orang, dia bilang, saya biasa sholat malam. Kadang-kadang ditanya orang, bapak berpuasa hari ini, karena hari itu adalah hari Kamis contohnya. Dia menjawab lebih daripada sekedar pertanyaan. Dia katakan, bukan hanya hari ini saya berpuasa, tapi setiap hari Jumat, setiap hari Senin saya berpuasa. Ayyamul Bidh juga saya sering berpuasa. Bahkan saya selalu puasa Nabi Daud. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan riya. Subhanallah. Padahal kaidahnya kita hendaklah menyembunyikan amalan-amalan kita sebagaimana kita menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Itulah kuncinya. Sementara dia sebarkan kepada manusia, dia amalkan, bahkan dia banding-bandingkan dirinya dengan manusia lain dan menganggap ini lebih utama, lebih suci, lebih tinggi. Saya ini lebih baik loh, karena saya selalu salat malam dibandingkan si fulan. Boleh jadi dia tidak mengetahui bahwasanya si fulan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya. Sementara ini orang dibanding dengan si riya. Dan inilah yang kita katakan tertipu. Subhanallah. Dan ini bisa menghinggapi semua orang, menghinggapi para ahli ibadah. Dia bangga dengan ibadahnya, dengan tahajudnya, dengan puasa sunnahnya, dengan sholat sunnahnya, dengan hajinya, dengan umrohnya. Dia bangga. Dan merendahkan orang lain, menganggap lebih rendah, lebih hina, atau lebih baik diri dibandingkan orang lain. Ini namanya maghrur. Dan ada orang tertipu dengan ilmunya. Dia menganggap dia adalah orang di atas orang rata-rata. Dia seorang berilmu, dia ahli dalam yakni menyampaikan ilmu agama dan seterusnya. Sehingga menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Juga orang tertipu. Subhanallah. Dan sebagai orang tertipu dengan hartanya. Intinya setiap orang itu berusaha digelincirkan oleh iblis agar tergelincir, agar tertipu dengan berbagai macam amalannya. Maka orang ini kita katakan adalah orang yang tertipu.
tidak seperti ini diajarkan dalam agama. Adapun yang kedua, pertanyaan bagaimana yang harus dilakukan seorang yang berniat untuk haji dan dia telah memasukkan uang, mendaftar dan ditentukan setelah 10 tahun ke depan, dan dalam jangka 10 tahun ini dia berusaha untuk mengumpulkan uangnya agar dapat terpenuhi kelak ketika datang masanya. Kemudian dampak daripada perbuatan ini sehingga akhirnya banyak terbengkalai perkara-perkara kewajiban lainnya. Maka andai kata yakni uang yang dikumpulkan untuk menyempurnakan batas untuk naik haji, ya, menghalangi kewajiban-kewajiban harus dia keluarkan dan tunaikan, maka dia berdosa dan dia zalim. Contohnya, dia itu setiap bulan mengumpul uangnya, teruang untuk dapat menyempurnakan hajinya agar terkumpul bilangan yang tertentu pemerintah contohnya. Tapi dia lalai memberikan nafkah anaknya, memberikan nafkah istrinya, atau mempersempit hidup mereka dan seterusnya. Dia lalai memberikan hak kerabatnya dan seterusnya yang wajib dia tunaikan, yang mungkin hidup bersamanya, adik yang hidup bersamanya dan seterusnya. Maka tentunya orang hendaklah senantiasa melakukan skala prioritas. Artinya jangan sampai kewajiban-kewajiban yang satu itu menterlantarkan kewajiban-kewajiban lainnya, dan hendaklah dahulukan skala-skala prioritas. Artinya anda ketika anda harus mengeluarkan, yakni kewajiban anda mengeluarkan uang sebagai bentuk kewajiban anda terhadap anak dan istri anda, keluarkan. Anda memiliki tanggungan, contohnya anak-anak yang bersekolah, maka adalah merupakan perbuatan haram anda tidak memberikan uang SPP-nya gara-gara ingin nabung haji dan seterusnya. Tentunya hal ini terlarang. Apalagi kewajiban haji adalah kewajiban yang Allah bebankan hanya kepada orang yang mampu. Allah SWT mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Tidaklah hanya karena Allah orang-orang melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu mendatanginya. Maka tidaklah dikedudukan skala prioritas. Subhanallah. Andai kata anda memiliki uang nilai untuk melaksanakan ibadah haji dan harus pergi haji, misalnya, subhanallah, satu bulan ke depan, ternyata tetangga anda betul-betul membutuhkan bantuan dan dana, misalnya rumahnya terbakar dan seterusnya, dan hanya anda yang mampu membantu orang tersebut untuk memberinya makan sesaat. Tapi anda kata anda berikan kepada tetangga ini, anda akan berkurang uangnya untuk pergi haji. Boleh jadi batal hajinya. Ketika itu anda kerjakan kewajiban yang lebih prioritas. Walaupun haji anda batal, itu tidak dan seterusnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Namun Ustaz barakallahu fikum. Ya, selanjutnya masih dari SMS online. Pertanyaan dikirimkan dari Umu Habib di Batam. Ustaz, bagaimana dengan hiasan masjid dengan tulisan Allah dan Muhammad yang posisinya itu sejajar? Dan juga di lain telepon kita juga coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak, siapa di mana Bapak? Dengan Ari di Batam Center. Pak Ari di Batam Center, silakan Pak Ari pertanyaannya. Ya Ustaz, saya mau menanyakan, saya ada baca buku tulisan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya. Iya. Perihal zikir pagi dan petang. Nah, di situ ada perihal apa, Pak? Bisa diulangi, Pak? Zikir pagi dan petang. Iya. Nah, di situ ada hal-hal yang kebiasaan yang salah di dalam sholat. Salah satunya adalah membiasakan atau merutinkan doa setelah sholat fardu. Iya. Terkait dengan cara mengangkat tangan pada saat kita berdoa. Iya. Taib. Minta tolong penjelasan. Taib. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang dari SMS dari Umu Habib. Bagaimana dengan menghiasi masjid dengan tulisan-tulisan Allah atau tulisan Muhammad Rasulullah atau tulisan-tulisan lainnya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan seterusnya. Ya, dibuat seindah-indahnya mungkin di sisi masjid, di atas tembok-tembok masjid. Ya, ini perkara-perkara yang menyelisih sunnah. Seandainya dapat ditinggalkan lebih utama. Walaupun sebagian masjid-masjid kaum muslimin dituliskan padanya tulisan-tulisan ini, ya, tapi ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sebenarnya tidak ingin supaya masjid dihiasi dengan gapura-gapura seperti ini, hiasan-hiasan seperti ini. Baik juga dengan bacaan Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, enggak. Dan tanda ketundukan seseorang kepada Allah SWT bukanlah dengan menempelkan nama-nama Allah. Tanda ketundukan seorang kepada Rasulullah bukan dengan harus menempelkan nama Rasulullah SAW, membawa nama Allah dan Rasulullah kemana-mana, di mobil, bukan itu tandanya. Tanda kecintaan anda kepada Abu Bakar, Umar, Uthman bukan dengan menempelkan nama-nama mereka, demikian juga Ali. Ya, tapi tanda kecintaan kepada Allah,
kecintaan kepada Rasulullah, kepada para sahabat-sahabat dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk para sahabat-sahabat dalam mengikuti Rasulullah SAW ketika ditulis di masjid-masjid nama-nama mereka, ya, maka ini adalah perkara yang menyelisihi syara', subhanallah, menyelisihi syariat. Adapun pertanyaan yang kedua daripada penanya yang membaca kitab, salah seorang dai kita, yang intinya dia membaca bahwasanya ada disebutkan kesalahan terkala seorang melazimkan atau merutinkan bacaan doa setelah habis-habis sholat fardu. Maka kita katakan, akhi barakallahu fik, bahwasanya doa itu ibadah. Dan doa itu adalah ibadah yang sifatnya umum. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya, aku akan kabulkan. Ini adalah perintah yang sifatnya umum, kapanpun juga. Walaupun ibadah doa itu ada yang dikhususkan pada tempat-tempat tertentu, seperti zikir ketika sholat, sebagainya adalah lantunan doa yang wajib, ya. Yang antaranya dalamnya Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ada ucapan doa, ihdinash shiratal mustaqim, dan seterusnya. Ini doa-doa yang ditempatkan pada tempatnya. Ada doa-doa khusus, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah. Ini semua doa-doa khusus ditempatkan pada tempatnya. Dan jangan ditukar. Andai kata Anda mau berdoa, masuk WC, Anda gunakan doa mau makan, menyalah. Anda mau mencampuri keluarga, dipakai doa misalnya setelah makan, juga salah. Anda mau meletakkan jenazah ke dalam kuburnya, Anda gunakan doa misalnya mau keluar rumah, juga salah. Tempatkan semua pada tempatnya. Dan ada doa-doa yang sifatnya umum, yang Anda kapan pun juga boleh berdoa. Maka tidaklah masalah ketika Anda berdoa habis sholat. Tidaklah masalah ketika Anda berdoa habis sholat fardu, habis sholat sunnah. Anda berdoa ketika mau sholat, Anda berdoa ketika berjalan, Anda berdoa ketika berdiri, ketika tidaklah masalah dan dianggap berdosa. Tetapi tatkala Anda merutinkan suatu doa, baik doanya zikir-zikir tertentu, contohnya Anda merutinkan membaca Fatihah selepas habis salam, tiap kali habis sholat fardu, Anda membaca doa-doa, rangkaian doa-doa yang terus-menerus Anda baca setiap kali habis sholat berjamaah atau sholat fardu, dan menjadi rutinitas Anda, bahkan seolah-olah menganggap tidaklah ideal pelaksanaan sholat Anda jika tidak membaca doa selepas sholat-sholat fardu, ketika itulah berarti Anda telah menganggap ibadah doanya adalah ibadah yang yakni satu bagian, satu paket dengan ibadah sholat. Sehingga ketika itu Anda tidak tinggalkan, bahkan Anda merasa kurang, Anda kata tidak berdoa. Bahkan boleh jadi Anda menyalahkan orang-orang yang tidak membaca doa selepas sholat. Ketika itu Anda telah keliru. Karena Rasulullah tidak pernah ajarkan kita berdoa secara khusus habis lepas sholat fardu, enggak pernah ada. Yang Rasulullah ajarkan adalah zikir-zikir khusus setelah sholat fardu. Astaghfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, la ilaha illallah wa la syarika la, subhanallah 3 kali, alhamdulillah, Allahu akbar, ayat kursi, al-mu'adzatain. Ini yang Rasulullah ajarkan lepas salam, ya. Maka andai kata Anda lepas salam baca Al-Fatihah, atau lepas sekali salam Anda membaca misalnya surat Al-Kahfi, lepas salam Anda membaca surat misalnya surat At-Tini wa Zaitun, dan terus dirutinkan setiap saat, jadilah ada suatu masalah. Siapa suruh Anda baca Fatihah habis surat fardu? Gak ada. Tapi kalau selalu baca gak ada, kenapa Anda rutinkan? Siapa suruh baca surat At-Tin habis kali selesai sholat? Gak ada. Siapa suruh baca surat Tabat setiap kali habis sholat? Gak ada. Tapi andai kata Anda mengacak kapan Anda mau, silakan setelah sholat Anda membaca Quran, baca surat Tabat yada, At-Tin, gak ada masalah. Kadang-kadang Anda ingin berdoa, Anda berdoa selepas sholat jamaah, silakan, gak terlarang. Yang terlarang adalah merutinkannya. Karena tidak pernah Rasulullah merutinkan. Seolah-olah Anda ketika rutinkan, jadilah di ibadah khusus, jadilah di zikir khusus. Padahal namanya ibadah khusus harus ada dalil. Wallahu ta'ala alam. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz dikirimkan dari Abu Syafiq di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah kita bisa sampai ke tahap gulu terhadap kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika mendoakan agar Allah meridhoi kedua ibu bapak Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah ini diperbolehkan Ustaz? Dan ada juga mereka bahkan kedua ibu bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di zaman fitrah. Adakah ini gulu terhadap
zaman fatrah Ustaz. Apakah ini hulu Ustaz terhadap Ahlul Bait? Mohon penjelasannya Ustaz. Di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan Ibu sebagai mana Ibu? Mohon volume radionya dikecilkan Ibu. Saya Umi Alia Ustaz. Umi Alia di? Iya, di Batang Ustaz. Iya, silakan pertanyaannya Umi Alia. Begini Ustaz, saya posisi ada, saya adalah seorang single parent yang punya dua anak, dan karena itu aktivitas saya karena harus bekerja mencari nafkah untuk anak-anak. Ya, kecilkan suara volume radionya Ibu. Iya, iya. Iya. Untuk menghadiri kajian, kadang-kadang waktu saya memang tidak cukup Ustaz. Iya. Namun saya selalu seperti saat ini, setiap hari pasti saya insya Allah akan menyempatkan diri untuk mendengarkan kajian-kajian, terutama dari radio Hang FM ini, karena banyak sekali ilmu. Nah, apakah saya salah Ustaz kalau saya dalam mengaji itu hanya kadang menyempatkan diri seperti mendengarkan radio, atau mungkin ketika saya punya pertanyaan saya menghubungi seseorang yang saya anggap tahu tentang ilmu agama? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ba'du, kita jawab yang kedua. Ibu rahimakallah, hafizakallah, hafizakillahi ta'ala. Allah mengatakan fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Ini kaidah bahwasanya dalam melaksanakan segala macam perbuatan takwa kita berusaha maksimal semampu kita. Ketika qadarullah ibu dengan segala macam benturan kewajiban untuk mencari nafkah untuk anak ibu, sehingga akhirnya enggak ada orang lain mungkin yang dapat mensupport. Ibu terhalangi untuk mendatangi kajian-kajian majelis-majelis ilmu. Ya, akhirnya ibu mencukupkan dengan mendengar radio, bertanya jika ibu ada muskil, ada perkara-perkara yang mungkin perlu ditanyakan, enggak ada masalah. Ibu dalam kebaikan selalu. Tapi andai kata kelak misalnya ada waktu libur, ya, karena kerja enggak mungkin kerja seterusnya. Ada masa libur ibu, ada kemungkinan dan ada waktu sempat untuk mendatangi kajian, tidaklah boleh ibu tidak mendatangi kajian, harus mendatangi kajian. Upayakan. Ya. Andai kata belum mampu, maka insya Allah enggak ada mengapa dalam perkara ini. Bertakwa kepada Allah itu semampunya. Maka sudah baik sekali orang-orang yang tidak sempat mendengar kajian, mendengarkan radio, melihat televisi dakwah, ini sudah baik. Tapi kita, yang kita salahkan adalah sebagian orang-orang yang memiliki waktu luang, waktu lapang. Dia bisa mendengar kajian, tapi dia malas. Alasannya apa? Cukup dengan mendengarkan radio sajalah. Banyak di sana kajian-kajian. Ini yang kita salahkan. Anda harus berguru, mendatangi guru-guru, berbicara dengan guru, bermusyawarah, ya, mengambil akhlak mereka, mengambil ilmu mereka, mengambil sopan santun mereka, adab-adab mereka dalam menyelesaikan dan seterusnya. Jadikan mereka sebagai qudwah. Ini dia yakni yang tidak dapatkan ketika Anda hanya sekedar mendengarkan kajian-kajian. Maka andai kata ada kemampuan, wajib kita datangi. Subhanallah. Adapun yang kedua, bagaimana sikap seorang ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, ridhoilah kedua orang tua Rasulullah, ya Allah, masukkanlah kedua dalam surga contohnya. Ini adalah doa yang melampaui batas, ghulu dalam berdoa. Atau ada orang berdoa, ya Allah, jadikan saya sebagai seorang Rasul. Ini ghulu dalam berdoa. Karena Rasulullah telah tutup dengan, ya Rasulullah SAW. Atau ketika orang berdoa, ya Allah, jadikan semua orang di bumi ini beriman. Ini ghulu. Karena bertentangan keinginan Allah SWT. Kata Allah, walau sya Allah la aman man fil ardi jami'an. Andai kata Allah mau, dia mampu membuat semua orang beriman. Tapi Allah enggak mau, karena di balik itu ada hikmah. Maka ketika Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan semua orang beriman, salah. Subhanallah, itu keliru. Ketika Anda mengatakan, ya Allah, berilah maafmu, ampunanmu kepada kedua sahabat, kedua yakni orang tua Rasulullah SAW. Ghulu. Karena Allah telah takdirkan, Allah telah tetapkan bahwasanya keduanya menyimpang. Karena keduanya mengikuti agama orang-orang Quraisy, agama orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik tidak layak dikatakan sebagai ahlul fatrah. Ahlul fatrah adalah orang-orang yang tidak memiliki nabi dan rasul. Artinya mereka tidak datang bermakna nabi rasul. Adapun orang-orang Quraisy, masyarakat Arab, mereka bukan ahlul fatrah, yang lebih benar. Karena mereka memiliki nabi. Nabinya mereka adalah Ibrahim. Bahkan orang-orang Quraisy menggambar dan memahat patung Ibrahim dalam Ka'bah. Demikian juga Ismail. Berarti ada agama. Berarti ada Rasul. Karena itulah kita melihat orang-orang Quraisy, orang-orang Arab juga melaksanakan ibadah haji. Agama siapa mereka ikuti? Agama Ibrahim. Berarti mereka bukan ahlul fatrah. Terkala mereka menyimpang, tergelincir dalam kesyirikan, dan Allah SWT lebih mengetahui siapa hamba-hambanya yang layak ditunjuki. Terkala telah menetapkan melalui ketentuan kauninya kedua orang tua Rasulullah tidak beriman,
maka Anda enggak boleh merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ya Allah, ampunkan kedua orang tua Rasulullah. Ini adalah perkara doa yang melampaui batas. Wallahu taala alam. Jazakallah kepada Ustaz yang sudah memberikan jawaban kepada sahabat yang semuanya. Dan pertanyaan dari Abu Syafiq di Sidang Ngapura tadi mengakhiri pertemuan kita di program Hadroh Sobahiyah di edisi Jumat 14 Muharram 1436 Hijriah. Sebelum kita tutup, kita ada informasi bahwasanya khotib Jum'ah di Masjid Sabilun Najah pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Iskandar Habibullah. Akhirnya saya Bu'ana serta Ustadz Abu Rizman pamit. Da'akul lakum warujul afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.